Idek TV KPM. Idek TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM. Abang Fizi kembali bersama-sama dengan anda. Macam hari ini semuanya okey. Abang Fizi doakan semua dalam keadaan yang baik-baik, sihat-sihat dan tenang-tenang sentiasa. Hari ini kita akan fokus tentang sukses SPM 2022. Tapi sebelum itu, jom kita berkenalan dengan guru kita pada hari ini. Silakan cikgu. Itulah dia cikgu yang bakal bersama-sama kita pada hari ini untuk sukses SPM 2022. Cikgu Nadia daripada SMK Rantau Negeri Sembilan. Betul, daripada SMK Rantau Negeri Sembilan. Apa khabar cikgu? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita akan ditemani oleh jurubahasa kita iaitu Cikgu Kathy daripada SK Pendidikan Khas Jalan Pil Kuala Lumpur yang akan bersama-sama kita pada hari ini. Baiklah cikgu, hari ini cikgu Nadia, kita akan belajar tentang apa cikgu Nadia? Okey, hari ini kita nampak akan sangat belajar di hadapan kita ni bermacam-macam lukisan. Okey, yang depan-depan saya ni semua adalah subjek adalah tajuk-tajuk yang kita akan belajar semasa di tingkatan 4 dan 5. Untuk subjek pendidikan seni visual. Baiklah. Pendidikan seni visual hari ini kita datangkan khas 4 orang kawan-kawan Abang Fizi daripada SMK Rantau Negeri Sembilan. Cikgu, cuba kan dikenalkan kawan-kawan saya ni cikgu. Okey, yang pertama Danish. Hai Danish. Okey, yang bawah Danish tu Farid. Hai Farid. Okey. Okey, sebelah Farid tu Adina. Dina. Dan di atas tu adalah Keshika. Keshika. Baiklah. Semua ni adalah pelajar daripada SMK Rantau. Nampaknya mereka pun tak sabar-sabar sama dengan Abang Fizi di sini. Cikgu Nadia, silakan Cikgu Nadia. Okey, hari ini kita akan masuk kepada tajuk teori seni pendidikan seni visual. Kita fokus kepada tingkatan 4 dan 5. Okey, untuk pembelajaran hari ini, cikgu akan merangkumi kesemua tajuk-tajuk mengikut bidang semasa tingkatan 4 5 yang telah kita pelajari di sekolah. Okey. Tapi sebelum cikgu berterus dengan apa yang kita dah belajar, cikgu suka untuk terangkan sekali lagi apakah dia format instrumen SPM. Okey, kepada pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 yang mengambil pendidikan seni visual sebagai subjek elektif, anda perlu tahu format instrumen SPM ini. Okey, yang mana pendidikan seni visual pendidikan seni visual mempunyai 3 kertas. Okey, kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Ketiga-tiga kertas ini perlu dijawab oleh calon. Seandainya tidak menjawab salah satu soalan, anda akan mendapat grade tidak hadir. Jadinya kalau pelajar tu kan Fizi dia ambil pendidikan seni visual, dia kena ambil ketiga-tiga kertas tersebut. Wajib juga. Wajib. Kalau dia tak buat salah satu, dia akan dapat grade TH walaupun markah dia tinggi. Okay. Jadinya untuk hari ini kita fokus kepada kertas 1. Okey, kita fokus kepada kertas 1. Okey, inilah tak boleh fokus, tak apalah. Okey, kertas 1. Okey, kertas 1 ni adalah teori seni. Teori seni ni adalah soalan objektif. Okey, yang mempunyai aneka pilihan, maksudnya ada A, B, C dan D. Okey, 40 soalan. Jawab dalam masa 1 jam. Yang membawa kepada 40 markah. Okey, jadinya kalau kertas 1 ni adalah lukisan, kertas 1 ni adalah untuk ujian bertulislah. Okey. Kertas 2 adalah untuk melukis. Okey, dan kertas 3 adalah kerja khusus. Okey, jadinya hari ini kita fokus kepada kertas 1 saja dulu Fizi ya. Ya cikgu. Okey, kita teruskan lagi. Silakan cikgu. Okey, ini adalah kandungan KSSM PSV tingkatan 4 dan 5. Okey, yang mana merangkumi 5 bidang. Okey, merangkumi 5 bidang. Setiap bidang ini tadi mempunyai tajuk-tajuk tersendiri. Okey, sejarah dan apresiasi, bidang seni halus, bidang reka bentuk, bidang komunikasi visual dan bidang seni kraf. Okey.
Cikgu tak terangkan detail dan kita akan masuk satu persatu mengikut tajuk tersebut. Okey, dalam bidang sejarah dan apresiasi seni visual, okey, yang pertama kita akan belajar alat kebesaran dan perhiasan diraja. Okay. Yang ini kita akan belajar, kita telah belajar semasa di tingkatan 4. Okey, dan tajuk seni bina kita belajar semasa di tingkatan 5. Okey, jadinya kedua-dua tajuk ini dalam bidang sejarah dan apresiasi seni visual. Okey. Kita tengok yang pertama. Alat kebesaran dan perhiasan diraja. Okey. Untuk tajuk ini semasa di tingkatan 4 dia terbahagi kepada dua. Apakah dia alat kebesaran dan apakah dia alat perhiasan diraja? Okey, yang ini murid-murid di rumah mesti tahu nak bezakan. Apa perbezaan antara alat kebesaran dan alat perhiasan? Nampak sama tapi lain. Okey. Yang pertama, alat kebesaran ialah lambang kedaulatan, keagungan, kekuasaan dan kemegahan negara kita. Okey, antaranya cogan alam, cogan agama, keris panjang, okey, dan sebagainya. Okey, dalam buku teks lebih lengkaplah. Okey, di sini adalah nota ringkas saja yang cikgu sediakan untuk hari ini. Okey, berbeza pula dengan perhiasan diraja. Okey, perhiasan diraja ni adalah yang dipakai. Maksudnya yang dipakai semasa istiadat rasmi sebagai pelengkap kepada pakaian diraja. Okey, sebagai contoh tengkolok, cogan alam, keris, cokma, okey, payung obok-obok, okay, semua itulah. Okey, maksudnya ini adalah perhiasan diraja. Okey, kalau Fizi tengok dalam studio kita sekarang, okey, cikgu ada bawa tengkolok satu. Oh, yang kat depan gambar Fizi tu. Ada satu tengkolok cikgu bawa. Cikgu kata dalam studio ni ada pelbagai hasil karya daripada pelbagai tajuk. Okey. Jadi kita teruskan lagi. Okey. Di sini cikgu pilihlah beberapa. Sebenarnya banyak kan tadi. Ini cikgu pilih beberapa, contohnya cogan alam. Okey, di sebelah sana adalah cogan alam dihiasi dengan motif 6 tangkai padi, simbol keteguhan, keutuhan dan kesepaduan antara negeri. Okey, ini untuk majlis-majlis rasmi, pertabalan raja kan. Dia akan guna semua-semua ni. Okey, cogan agama diukir dengan ayat Al-Quran pada hulu. Ini adalah simbol kesepaduan negeri berteraskan agama Islam. Nampak sama tetapi ada perbezaan. Perbezaan dia adalah mengikut fungsi tersebut. Okey. Dan okey, yang ini cikgu bagi muskat. Okey, muskat ni macam kalau Fizi pakai apa tu Fizi? Kot cikgu. Fizi pakai kot. Tapi kalau untuk yang di Pertuan Agong dia pakai muskat. Okey, kalau muskat ni bermotif awal larat dan bunga raya. Okey. Okey, kalau di bawah sini adalah kalung diraja dipakai oleh permaisuri agong. Okey, kita teruskan lagi. Baik cikgu. Boleh Fizi? Boleh cikgu. Okey, ulang kaji satu. Okey, apakah bahan yang digunakan untuk membuat hulu dan sarung keris pendek diraja di sebelah? Yang ini. Siapa ini yang boleh jawab? Siapa yang jawab? Saya try. Okey, Danish ke? Dekat Danish. Silakan Danish. Saya rasa jawapan dia iya tu. Gading. Okey, gading. Gading ni apa Danish? Gading tu yang ada tanduk kat gajah tu. Okey, betul, pandai. Tepat sekali. Jawapan okay. Macam B cikgu. Ya, betul. Gading jawapannya. Okey, kita teruskan lagi. Dengan ulang kaji ke dua. Okey, motif bunga raya yang terdapat pada meskit melambangkan apa? Siapa nak jawab? A, B, C ataupun D. Okey. Cikgu, saya nak cuba cikgu. Okey, Keshiga. Okey, apa dia Keshiga? Silakan Keshiga. C, keberanian dan perpaduan. Awak yakin? Yeah, hebat. Okey, bagus eh. Okey, maksudnya mereka telah memahami tajuk semasa di tingkatan 4. Okey, teruskan lagi. Okey, kita teruskan lagi dengan tajuk seni bina. Okey. Seni bina yang kita belajar semasa di tingkatan 5 akan merangkumi 4 benda. Okey. Yang pertama rumah tradisional, yang kedua rumah ibadat, yang ketiga kompleks makam dan yang keempat adalah istana. Okey. Kalau untuk rumah tradisional, murid-murid di rumah perlu tahu identiti setiap rumah tradisional tersebut. Okey, kalau rumah Minangkabau macam mana bentuk dia? Betul. Kalau rumah Tangga Melaka macam mana bentuk dia? Kalau rumah Limas bentuknya macam mana? Sebab setiap negeri bentuknya berbeza-beza Fizi. Betul cikgu. Okey, setiap rumah tradisional setiap negeri ada identiti dia tersendiri. Okey, jadinya untuk tajuk ini pelajar mesti pandai membezakan identiti rumah tradisional tersebut. Okey, sebegitu juga dengan rumah ibadat. Rumah ibadat mengandungi masjid, gereja, tokong, kuil dan gurdwara untuk kaum Sing. Okey.
Okey, berikutnya kompleks makam dan istana. Okey, teruskan lagi ya. Silakan cikgu. Okey, ini sangat penting. Okey, apabila kita belajar tentang rumah tradisional, bahagian-bahagian pada rumah tradisional ini sangat penting untuk kita pelajari. Terutamanya untuk SPM. Okey, sangat penting untuk kita faham apakah fungsi setiap ruang yang kita nyatakan. Okey, yang pertama, anjung, rumah ibu, dapur dan pelantar. Okey, yang ini semua terdapat dalam buku teks tingkatan 5. Okey. Okey, ini cikgu contohlah macam rumah Minangkabau. Apa uniknya Minangkabau? Sebab bentuk bumbungnya. Betul. Terdapat di negeri mana, Fizik? Negeri Sembilan, cikgu. Pandai. Ya. Yeah. Okey. Okey, yang ini Masjid Teng Kera. Okey, terdapat di mana? Melaka, cikgu. Oh, hebat. Okey, confirm saya tu. Terima kasih. Okey, kita teruskan lagi dengan ulang kaji ketiga. Ha, baru tadi cikgu cakap tentang rumah tradisional Melayu. Okey, soalan dia, ruang. Okey, ruang untuk menyambut tetamu, tempat bersantai, berbincang, mengadakan majlis kenduri dan melakukan aktiviti seperti menyirat pukat. Apakah ruang pada rumah tradisional Melayu yang dimaksudkan berdasarkan situasi di atas? Siapa nak try jawab? Ha, angkat tangan adik-adikku. Dina, okay, silakan Dina. Dina, okey. Saya nak jawab. Baik, Dina. Okey, apa dia? Jawapan dia 3A Serambi. Serambi. Wow. Betul. Hebatlah, okay. Dina. Jadinya kalau untuk tajuk ini, kita dah tahu. Dia akan bagi dalam bentuk situasi. Okey. Baik, kita kena fokus dekat apa yang soalan hendak. Baiklah, kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini teruskan menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Sukses SPM 2022. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi dan juga Cikgu Nadia daripada SMK Rantau Panjang Rantau Negeri Sembilan. Hari ini kita akan memfokuskan tentang subjek pendidikan seni visual tingkatan 4 dan juga 5. Baik, Cikgu Nadia, silakan. Okey, kita teruskan lagi pembelajaran kita hari ini. Baik, cikgu. Okey, kita akan masuk dalam tajuk bidang seni halus. Okey, perkara pertama kita tahu dalam bidang seni halus terdapat 4 tajuk. Okey, tajuk yang pertama seni lukisan, seni catan, cetakan dan seni arca. Okey, ada 4 tajuk. Okey, kita teruskan lagi. Okey, aliran seni lukisan. Okey, aliran seni lukisan yang sebelah sana yang warna biru muda itu adalah aliran seni lukisan yang kita belajar pada tingkatan 4. Okey, bermula pada zaman Renaissance sehinggalah Impressionisme dan bersambung semasa ke di tingkatan 5, aliran Fauvisme sehingga seni op. Okey. Okey, contoh di sini, okey cikgu ambil beberapa era aliran eh. Yang pertama aliran realisme. Aliran Renaissance. Okey, aliran Renaissance bermula di Florence, Itali. Okey, penggunaan satah dan komposisi yang dinamik, gambar potret dan figura manusia. Peringkat awalnya pada zaman Renaissance dahulu, kebanyakan lukisan berbentuk potret dan figura manusia. Macam inilah gambar contoh. Okey, kemudian contoh kat sini aliran naturalisme. Bila kita sebut aliran naturalisme, yang kita fokus kepada landscape, kepada lukisan landscape. Sebab apa perkataan natural? Kita berpegang kepada perkataan asas dia. Okey, baru okay, kita boleh ingat nama-nama aliran tu tadi. Okey. Seterusnya, okey, aliran kubisme. Bila kita sebut kube, apa yang kita ingat? Kube adalah sesuatu yang berbentuk bersegi, segi. Okey, jadi gambar ini semua dalam bentuk apa? Segi. Bersegi, segi. Itu aliran kubisme. Okey, kemudian surrealisme. Apa maksud surrealisme? Ha, okey, ini idea di minda bawah sedar. Minda bawah sedar maksudnya alam mimpi. Sesuatu yang tidak logik. Okey, itu adalah aliran surrealisme. Contoh gambar lukisan di bawah. Kan tak logik kan gambar tu? Okey, dan berikutnya cikgu bagi contoh lagi satu aliran seni op. Okey, seni op adalah singkatan untuk seni optical. Optical ni berkaitan dengan apa? Fizi tahu tak? Berkaitan dengan apa, cikgu? Optikal ni berkaitan dengan mata. Okey, okay. Apabila kita tengok, kita nampak seolah gambar tu bergerak. Okey, nampak tak gambar contoh yang cikgu bagi di sini? Bergeraklah, seolah cikgu. Nampak gambar ni macam ada ruang dalam, ke depan, tetapi dia adalah dalam satu satah yang rata. Okey, itu maksudnya aliran seni. Okey, yang mana setiap aliran-aliran seni yang kita belajar ni tadi mempunyai identiti
tersendiri. Faham. Okey, jadinya apabila murid di rumah belajar tentang aliran-aliran ini, mesti kena tahu secara mendalam apa perbezaan setiap aliran tersebut. Okey. Kita teruskan lagi boleh, Fizi? Silakan, cikgu. Okey. Ulang kaji kelima. Apakah aliran seni yang sesuai dengan karya lukisan di sebelah? Ini senang, cikgu. Fizi nak jawab ke yang ini? Saya jawab, cikgu. Okey, kita bagi peluang pada Fizi. Apa baik, dia, Fizi? Saya rasa ini kubisma, cikgu. Okey, kubisma. Betul ke? Sebab dia bersegi-segi, cikgu. Betul. Okey, bagus, Fizi. Itu dia. Okey, bagi tepukan untuk Fizi. Tepuk kawan-kawan. Okay. Tepuk kawan-kawan di rumah. Okey, okay, tepuk, baik. Tepuk. Okey, kita teruskan lagi ulang kaji ke-6. Okey. Mengapakah seni op seperti karya contoh di sebelah dikaitkan dengan ilusi optikal? Siapa nak jawab yang ini? Angkat tangan. Okey, cepat. Siapa nak jawab? Baik, Kashiga. Okey, Kashiga. Okey. Saya nak cuba, cikgu. Silakan. Okay. Jawapan dia D. Image yang dihasilkan seolah-olah sedang bergerak. Okey, nampak tak, Fizi? Dia nampak seperti bergerak. Bergerak. Okey, betul, Kashiga. Okey. Okey, teruskan lagi pembelajaran kita hari ini untuk tajuk aliran seni catan. Tadi lukisan. Ini catan. Okey, apa beza antara lukisan dan catan? Okey, ini kebanyakan murid selalu keliru. Apa perbezaan? Okey, apabila sesuatu gambar menggunakan media kering seperti pensel, pen, krayon, kita namakan dia sebagai lukisan. Tetapi apabila sesuatu hasil karya menggunakan media basah seperti poster colour, watercolour, okey, cat minyak, media basah kan? So kita panggil dia sebagai catan. Okey, yang membezakan antara lukisan dan catan adalah bahan media apa yang digunakan. Kalau dalam studio ni pun, okey, di sebelah cikgu ni adalah karya lukisan. Okey, dan di depan sini adalah karya catan. Catan. Ya. Okey. Teruskan lagi. Silakan, cikgu. Okey, sama juga aliran catan ni seperti tajuk lukisan tu tadi. Semasa di tingkatan 4 kita belajar bermula pada tajuk Renaissance sehingga impresionisme. Okey, apabila masuk ke tingkatan 5 kita sambung aliran daripada aliran Fauvisme hingga ke seni op. Sama. Okey, macam tadi cik cakap, setiap aliran mempunyai identiti tersendiri. Okey, kita tengok contoh yang cikgu beri kat sini, aliran rococo. Apakah identiti bagi aliran rococo? Bunyi macam sedap, eh? Rococo. Ha, okey. Apa dia? Identiti dia adalah ini. Okey, warna lembut dan garisan halus serta melengkung, penekanan kepada cahaya dan warna. Okey. Yang kedua, aliran apa sini? Aliran romantisma. Okey. Muncul di Eropah, dia suka menggunakan warna kusam, suram dan kelam. Okey, maksud nampak kat sini. Setiap aliran ni tadi mempunyai identiti dia. Ini yang murid kena ingat untuk nama-nama dia tadi. Okey, kita teruskan lagi dengan aliran realisma. Bila kita sebut realisma, maksudnya dia apa? Perkataan asal dia adalah real. Real ni maksudnya apa? Sebenar. Hal benda sebenar. Senang ingat kan? Ini yang kita kena ingat. Okey, sama juga macam ni. Fauvisme. Menolak idea peniruan. Maksudnya dia kalau bunga tu warna merah, dia boleh ubah bunga jadi warna biru. Okey, ini aliran Fauvisme. Okey? Maksudnya dia tak nak ikut yang sama. Dia menolak idea peniruan. Okey. Kita teruskan lagi kepada nota ringkas. Okey, aliran Kubisme tadi dah tahu. Sama juga macam lukisan. Aliran seni pop berkaitan image-image yang popular. Artis, ahli politik ke, yang popular. Okey, kita teruskan lagi. Silakan, cikgu. Ulang kaji 7. Okey, aliran ini kerap menggunakan warna-warna yang kusam, suram dan kelam. Baru tadi cikgu sebut. Apakah aliran yang dimaksudkan? A, B, C dan okay, D. Siapa yang cuba? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Siapa? Okay, Dina, silakan. Jawapan dia A, rococo. Rococo? Ya ke rococo yang menggunakan warna-warna kusam, suram juga kelam? Awak yakin ke? Okey, dia saja. Cikgu memang jawapan dia adalah romantis. Romantisma. Okey, okay. Seberikutnya. Tak apa, kita namanya belajar. Okay, kita teruskan ulang kaji ke-8. Apakah aliran seni berdasarkan karya Robert Rauschenberg di sebelah? Baru tadi cakap. Siapa yang cuba? A, B, C dan D. Okey, Farid. Okey, Farid, apa dia, Farid? A, seni pop. Seni
pop, seni pop. Popular eh. Kita ingat pop ni adalah popular. Okey, betul ke tak? Betul. Betul. Hebat. Okey. Teruskan lagi. Okey. Malakah antara berikut adalah benar tentang aliran kubisme. Okey, yang manakah? Okey, apakah jawapan dia? Siapa yang jawab? Tadi Fizi dah baca. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Cikgu. Okey, Danish. Silakan Danish. Saya rasa jawapan dia B. 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 Satu, dua dan tiga. Dua apa? Dan dua dan tiga. Tak, tak. Tiga. Tak. Awak yakin ke? Saya rasa bukan. Saya rasa jawab D. Okey, D. Okay. Penggunaan bentuk-bentuk sata geometri, penggunaan warna yang terang dan mempunyai perspektif. Okey. Okey, berikutnya. Hebat jawapan dia. Tahniah, Dennis. Tahniah. Okey, kita tengok kepada tajuk yang berikutnya. Baik. Sekejap. Dia selalu ni. Okey, kita teruskan lagi. Okey, kita teruskan lagi kepada seni cetakan. Okey, seni cetakan. Okey, sama juga macam tadi tetapi dia tidak menggunakan nama aliran. Dia menggunakan abad-abad. Okey, kita boleh rujuk dengan lebih jelas dalam buku teks. Okey, abad ke-14, abad ke-15. Okey, abad ke-15 ni muncul ni macam ni adalah kad permainan. Okey. Kita teruskan lagi kepada abad ke-16. Abad ke-16 dia lebih kepada gaya realisma. Ingat lagi tak perkataan realisma tadi? Real. Okey. Waktu inilah mula terjualnya hasil-hasil karya cetakan di pelabuhan Antwerp oleh pedagang dan pengembara. Okey, yang ini kita kena tahu. Maksudnya mula dipasarkan, mula dijual hasil karya-karya cetakan mula dijual pada abad ke-16. Okey, dan kemudian abad ke-17. Okey, gaya manierisme, okey, mempengaruhi pelukis menerusi paparan subjek keagamaan. Manierisme ni lebih kepada nilai, manierisme. Okey, maksudnya abad ke-17 ni lebih kepada keagamaanlah. Okey. Okey, yang berikutnya. Okey. Contohlah kita teruslah abad ke-18, abad ke-19 dan seterusnya. Adiknya murid-murid di rumah pastikan memahami apakah perbezaan pada setiap abad tersebut. Okey, ulang kaji ke-9. Apakah satu contoh bentuk seni cetakan yang diusahakan oleh pelukis pada abad ke-15? Ha, A, B, C ataupun D. Cuba? Kak Syiga, silakan. B, kad permainan. Ha. Kad permainan. Okey, tadi kita dah terangkan. Okey, betul ke tidak? Adakah ia betul? Adakah dia betul? Sama-sama kita saksikan jawapannya. Teng-teng. Ya, hebat. Betul cikgu. Okey, betul jawapan dia. Aha, itulah dia. Hebat ke singa ni. Kawan-kawan, tepuk tangan sikit. Okey, sekarang kita sambung lagi Fizi. Ya, boleh? Cikgu. Boleh cikgu. Okay, kita sambung kepada ulang kaji yang ke-10. Okey, bagaimanakah seni cetakan mula dijual di bandar Antwerp pada abad ke-16? Tadi cikgu dah cakap dah. Ini senang cikgu. Ini senang. Okey, siapa nak jawab yang ini? Angkat tangan. Angkat tangan. A, B, C ataupun D. Ya. Yeah. Silakan. Saya nak cuba. Silakan Dina. Okey, Dina. Hebatlah Dina ni, berani betul dia. Silakan Dina. Jawapan dia A, dibawa oleh pedagang dan pengembara. Kita tengok. Okey, betul. Okey, bagus Adina. Okey, kita teruskan lagi. Okey, ulang kaji ke-11. Okey, berdasarkan karya di atas, apakah aliran dan gaya yang sesuai dengan gambaran subjek tersebut? A, B, C. Ini gambar C apa ni? Daripada D. Thomas Bewick, tajuk dia The Yellow Wagtail. Menggunakan cetakan kayu. Siapa nak jawab? Siapa angkat nak cuba tangan? Jawab angkat tangan. Baik. Okey, Farid. Farid. Okey, Farid. Apakah jawapannya Farid? CEO, realisme. Okey, realisme. Okey, tadi Fizi, cikgu ada terangkan apabila kita belajar tentang aliran-aliran, kita kena tahu maksud setiap perkataan. Betul. Okay, kalau realisme ni kita tahu maksud real tu sebenar. Ya. Betul. Senang kan? Senang. Okey, senang. Okey. Boleh kita teruskan lagi? Silakan cikgu. Kepada bidang seni halus yang berikutnya, yang keempat,
yang kita belajar semasa di tingkatan 5, iaitu seni arca. Okey, apa kaedah seni arca? Seni arca adalah sesuatu yang bersifat 3 dimensi. Okey, yang bersifat 3 dimensi. Okey, penghasilan arca barat sering dikaitkan dengan bentuk figura manusia. Yang ini kita kena tahu. Okey, yang bersandarkan kepada unsur-unsur kepercayaan dan keagamaan. Okey, yang mana pada zaman dahulu terciptanya arca adalah untuk keagamaan, untuk tujuan penyembahan macam tu. Okey. Teruskan kita tengok kepada abad ke-14 hingga abad ke-15, okey? Dikenali sebagai era Renaissance. Okey, sama juga macam cetakan, seni arca dia tidak berpegang kepada nama aliran. Okey, seni arca dia berpegang kepada abad. Ini permulaan dia. Permulaannya adalah pada abad ke-14 dan abad ke-15. Yang mana pada masa ini menggunakan dikenali sebagai era Renaissance. Okey, seterusnya abad ke-16 hingga ke-17 dipengaruhi oleh gaya manierisme yang berasal dari Itali. Okey, manierisme ni apa? Manierisme ni ialah memaparkan ciri-ciri keindahan yang merujuk kepada badan dan gaya arca tersebut. Okey, sebagai contoh gambar arca di sebelah ni Michelangelo. Okey, pengkarya dia adalah Michelangelo, tajuk dia adalah Moses. Okey. Faham cikgu? Okey, faham eh Fizi eh? Okey, sorry eh cikgu laju sikit. Okey, abad ke-18 dan abad ke-19 kita boleh nampak di sini dikenali sebagai era Rococo dan Neoklasisma. Okey. Jadinya aliran Neoklasisma memberi penekanan kepada elemen yang menonjolkan aspek kebaikan dan keperwiraan. Tersasul cikgu. Okey. Contoh arca yang ada di sini dihasilkan oleh Edmi Bocendon. Okey, tajuk dia adalah Bust of Pope Clement. Okey. Dan pada abad ke-20 hingga hari ini, okey, pada waktu ini hasil-hasil arca semakin moden. Tidak lagi terikat kepada bentuk figura semata-mata, tidak lagi terikat kepada keagamaan semata-mata. Tetapi dia lebih kepada sesuatu yang lebih idea yang banyak, yang lebih terbuka. Sebagai contoh, sehingga seni arca pada abad ke-20 dikenali sebagai era modernisme. Okey, era modernisme. Seperti hari inilah sesuatu yang lebih modern, yang lebih terbuka. Okey, antara wujud aliran yang ada kat sini adalah expressionisme, kubisme, futurisme, dadaisme sehinggalah era pasca modernisme. Okey, inilah contoh karya di sebelah dihasilkan oleh Pablo Picasso. Tajuk dia adalah Mandolin and Clarinet menggunakan media kayu. Okey, ni arca dia. Okey, kalau arca macam ni agak-agak aliran apa ni? Fizi tahu tak? Oh. Agak-agak. Cuba Fizi try. Kalau cubic nampak macam you. Ni. Macam? Cubic you. Hebat. Ya. Yeah. Betul Cubisma. Fizi. Yeah. Okay, jomlah kita sambung kepada silakan, cikgu. Ulang kaji ke-12. Apakah simbolik kepada arca zaman prasejarah yang bertajuk Venus of Willendorf? Okey. Zaman prasejarah ni yang tadi pada abad ke-14. Awal tadi. Mula-mula cikgu ya. Yang mula-mula tadi. Maksudnya pada sejarah cetakan. Okey. Arca ini digunakan untuk tujuan keagamaan. Okey. So, siapa nak jawab soalan ni? Angkat tangan. Adik-adikku, baiklah. Okey, Danish. Danish. B O. Semangat kesuburan. Semangat kesuburan. Okey, nama dia Venus of Willendorf. Sangat popular arca ni eh. Okey. Baiklah. Betul ke jawapan dia? Betul. Betul. Tahniah. Tahniah kepada adik-adik Abang Fizi yang sentiasa fokus menyaksikan sukses SPM 2022. Kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Teruskan menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang sedang menonton Sukses SPM 2022 di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi dan juga Cikgu Nadia daripada SMK Rantau-Rantau Negeri 9. Hari ini kita belajar tentang pendidikan seni visual tingkatan 4 dan juga 5. Baiklah Cikgu Nadia, kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini Cikgu. Silakan. Okey, kita teruskan Fizi kepada bidang yang seterusnya adalah bidang reka bentuk. Okey, dalam bidang reka bentuk, okey, kita akan mempelajari 3 tajuk. Okey, reka bentuk landscape dan reka bentuk dalaman kita telah belajar semasa di tingkatan 4 dan reka bentuk industri semasa di tingkatan 5. Okey, reka bentuk landscape. Okey, prospek dan hala tuju pereka bentuk landscape. Ini yang kita ketahui. Kalau kita ambil bidang
mereka bentuk lanskap, kita kena tahu ke mana hala tuju kita, apa bidang kerjaya kita, macam mana nak sambung pelajaran, dekat tempat mana kita nak sambung, universiti mana yang ada menawarkan apa tu bidang landscape tersebut. Okey, ini yang kita kena tahu untuk tajuk reka bentuk landscape. Okey, latar belakang dia bertanggungjawab dalam mengubah suai persekitaran dengan mengambil kira unsur semula jadi dan buatan manusia. Okey, menggabungkan unsur seni dan sains. Okey, ini adalah latar belakang bagi reka bentuk landscape. Okey, antara kerjaya yang ditawarkan antaranya adalah menjadi arkitek landscape, pereka bentuk landscape, kontraktor, usahawan nursery. Okey. Aha. Kita teruskan lagi. Okey, institusi pengajian tinggi awam dan swasta yang menawarkan bidang landscape ni adalah UTM, UPM, UITM dan University Lim Kok Wing. Ada juga beberapa universiti yang lain. Okey, boleh rujuk ke dalam buku teks tingkatan 4. Okey, teruskan dengan ulang kaji ke-14. Okey, seorang pereka bentuk landscape perlu bijak menggunakan gabungan kepakaran tertentu. Apakah kepakaran yang dimaksudkan pada pernyataan di sebelah? Siapakah yang nak jawab? Siapakah yang nak jawab? Angkat tangan adik-adikku. Ha, Farid. Baik, Farid. Silakan, Farid. A tu. Ekspresi fashion. Apa dia? A. Okey, apa dia jawapan dia? Ilustrasi fashion. Okey, tengok kepada soalan. Salah soalan tu cikgu rasa. Apakah kepakaran yang dimasukkan pada pernyataan di sebelah? Ha, di mana seorang pereka bentuk landscape perlu bijak menggunakan gabungan kepakaran tertentu. Pereka bentuk landscape. Okey. Apakah jawapannya? Farid. Okey, tak apa, mungkin dia C. Baik. Okay. Artistik dan saintifik. Okey, kita teruskan lagi kepada reka bentuk dalaman. Okey, cikgu bagi sikit-sikit saja soalan sebab kalau kita nak buat semua banyak soalan nanti makan masa eh. Okey, kita tengok pula kepada tajuk yang berikutnya, reka bentuk dalaman. Okey, dalam reka bentuk dalaman sama juga seperti tadi, murid di rumah kena tahu apakah prospek dan peluang kerjaya dalam tajuk ini. Kalau seandainya anda menceburi bidang reka bentuk dalaman ataupun kita panggil interior design fizik, ID. Jadi kita tahu apakah peluang pekerjaan, kat mana nak sambung belajar. Ini yang kita kena belajar untuk tajuk ini. Okey, menawarkan pelbagai kerjaya yang menarik. Contohnya apa? Pereka dalaman, pelukis pelan, perunding warna, pereka set dan pereka ruang pameran. Okey, ini adalah nota ringkas sebagai susun atur ruang dan objek. Okey, kat sini ada susunan bentuk I, L, H, pulau, U, bentuk G. Ini kita ketahu. Apabila anda menceburi bidang ni, awak ketahu macam mana bentuk susun atur ini. Ada nama-namanya. Okey, kita teruskan lagi kepada ulang kaji ke-15. Okey, manakah antara berikut tugas sebagai pereka ruang pameran? Siapa nak jawab? A, B, C dan D. Baik. Ruang pameran. Okey, Danish. Danish. Saya rasa soalan jawapan dia D tu. D? Ke B tu, B. B ke D ni? Danish? Oh, D lah. D. Okey. Keliru. Okey. Jawapan dia D. D. Danish D eh? Okey, D jawapan dia ialah menyediakan kos penyelenggaraan untuk pameran dan yang keempat merancang ruang pameran produk yang hendak dipromosikan. Jadinya betul. Jadi ini adalah tugas sebagai seorang pereka ruang pameran. Okey, ulang kaji. Ada lagi? Tak payah. Okey, kita teruskan kepada reka bentuk industri. Baik. Okey, reka bentuk industri ni kita belajar semasa di tingkatan 5. Okey, kita tengok di sini yang pertama. Sama juga seperti yang sebelum ini, reka bentuk industri kita pun kena tahu apakah dia prospek dan hala tuju, konsep dia apa, model dia, model produk dia macam mana. Okey, reka bentuk industri ni contoh konsep produk mudah alih, ergonomik dan mesra alam. Okey, konsep mudah alih ni maksudnya bercirikan produk pintar yang ringkas. Okey, ergonomik berkaitan anatomi manusia dengan persekitaran. Mesra alam pula berkaitan anatomi manusia dengan persekitaran. Maksudnya dia tidak mencemarkan alam sekitar. Okey? Faham cikgu?
Okey, kita tengok kepada prospek dan hala tuju. Antara contoh-contoh kerjaya yang terdapat dalam bidang reka bentuk industri ialah pereka bentuk produk, pereka bentuk perabot dan pereka bentuk automotif. Okey, kalau Fizi perasan di depan cikgu ni ada kasut. Ah, ya cikgu. Okey, kasut ni juga adalah salah satu reka bentuk industri. Oh. Okey. Ah, ini hasil kepada, yang dihasilkan oleh. Ya, itu adalah reka bentuk produk. Baik. Okey. Nampak tak kawan-kawan? Okey. Kita teruskan lagi. Okey. Tengok balik ke depan. Okey, kaedah tradisional dan penggunaan ni. Okey, kita tengok kat sini. Nampak perbezaan antara tradisional dan penggunaan teknologi. Kalau pada zaman dahulu. Okey, kalau pada zaman dahulu kita nak masak, kita guna apa? Dapur kayu. Betul itu. Lambat, susah, mengambil masa yang panjang, kan? Jadinya apabila kita guna smart apa ni? Dapur elektrik, dia jadi lebih mudah, lebih senang dan mudah dibawa ke mana-mana. Okey, sama juga macam kaedah tradisional pada zaman dahulu kita pakai penyapu lidi. Okey, pada zaman sekarang dah ada pembersih vacuum. Lebih mudah nak guna. Okey, ini maksudnya reka bentuk teknologi. Okey. Faham cikgu. Dia telah memudahkan urusan harian kita yang semakin sibuk sekarang ni. Okey, kita teruskan kepada ulang kaji yang ke-16. Baik cikgu. Okey, membangunkan model prototip untuk tontonan fizikal. Menghasilkan prototip kenderaan untuk tujuan pengujian. Apakah kerjaya yang berkaitan dengan maklumat di sebelah? Siapa nak jawab? Sila angkat tangan. A, B, C ataupun D. Ha, siapa jawab ni? Baik, Kashiga. Silakan Kashiga. Okey, Kashiga. Okey, Kashiga. Apa jawapan dia? Jawapan dia C. Pereka bentuk otomotif. Ya. Okey, betul. Sebab dia kata kenderaan. Okey, kenderaan termasuk automotif. Okey, kenderaan ni banyak. Kenderaan di darat, di udara dan di laut. Kenderaan di laut, di air lah. Okey. Teruskan lagi. Dengan silakan, bidang seni craft. Ini adalah bidang kita yang kelima. Okey, kat sini kita akan belajar dua tajuk. Seni ukiran semasa di tingkatan 4 dan seni batik semasa di tingkatan 5. Okey, dalam bidang seni craft ni, okey, kita pergi yang pertama, seni ukiran. Okey, dalam seni ukiran, okey, apabila kita masuk kepada tajuk seni craft, okey, murid kena menguasai beberapa perkara. Yang pertama, kita tahu seni craft tu apa. Yang kedua, kita tahu bahan-bahan yang digunakan. Yang ketiga, kita mesti tahu jenis ukiran itu. Okey, selain itu kita juga mesti kena tahu nama-nama jenis ukiran tersebut. Okey. Yang pertama di sini, alat dan bahan. Okey, sebagai contoh, cikgu hanya letak beberapa contoh saja. Banyak lagi. Okey, boleh rujuk dalam buku teks PSV KSSM tingkatan 4. Okey. Yang pertama, daun mempelas dan kertas pasir. Okey, fungsinya adalah untuk meratakan permukaan kayu. Okey, yang sini. Yang kedua, pisau wali. Untuk tujuan apa pisau wali? Membuat silat, mengikis dan melicinkan silat. Okey, alat dan bahan ni, setiap alat dan bahan mempunyai fungsinya yang tersendiri. Jadinya, murid di rumah perlu memahami apakah fungsi bagi setiap alat dan bahan tersebut. Okay, kita teruskan lagi. Baik, cikgu. Okey, di sini adalah contoh jenis ukiran. Okey, ada 5 jenis ukiran sebenarnya. Cikgu hanya letak 3 saja di sini. Ukiran tebuk timbul tanpa silat, ukiran tebuk tembus bersilat dan ukiran tebuk tembus tanpa silat. Cikgu, silat ni apa cikgu? Okey, silat ni adalah dia punya gaya ukiran untuk menampakkan sesuatu ukiran tu lebih timbul. Faham cikgu. Okey, kalau kita tengok antara bersilat dengan tanpa silat. Tanpa silat nampak rata. Bersilat lebih nampak seni dia, lebih berlekuk-lekuk. Ha, itu perbezaannya. Okey. Ha, dan paling penting, murid di rumah mesti memahami proses ukiran tersebut daripada sebongkah kayu. Okey, sehinggalah kepada proses akhir. Mesti tahu macam mana proses penghasilan ukiran kayu tersebut. Okey. Kita teruskan lagi dengan ulang kaji ke-17. Baik, cikgu. Okey, siapa nak jawab eh? Okey, cikgu baca dulu. Nanti cikgu baca soalan dulu. Sabar. Mengapakah langkah tersebut perlu dilakukan? Okey, langkah apa tu? Cecair shellac perlu disapu di atas permukaan ukiran kayu yang telah siap diukir. Kenapa kena shellac? Kenapa? Siapa yang jawab?
Danish, silakan Danish, silakan. Okey Danish. Saya saja jumpa dia D tu. Okey. 3 dan 4 eh. Okey dan menampakkan kekemasan dan mengelakkan daripada mudah rosak. Jadi sebab itu kita sapu shellac. Tepat sekali Danish. Hebat Danish. Okey. Boleh kita teruskan lagi? Silakan cikgu. Okey. Kita masuk pula kepada seni batik, okey? Yang sini kita kena tahu maksud batik itu sendiri apa. Okey. Kemudian kita kena tahu jenis-jenis batik. Jenis-jenis batik ni ada 4 jenis lah kalau mengikut buku teks KSSM tingkatan 5. Okey, batik pelangi, batik canting, batik blok dan batik skrin. Setiap batik ini mempunyai perbezaan dia tersendiri, mempunyai identitinya tersendiri dan mempunyai alat, bahan dan proses yang berlainan setiap jenis-jenis batik tersebut. Jadinya murid-murid yang mempelajari tajuk ini, anda perlu mengetahui dengan teliti hal ini. Okey, mengetahui dengan teliti hal yang di sini. Okey, motif seperti biasa, flora, fauna, geometri, abstrak dan isen. Teruskan lagi. Okey. Di sini adalah alat dan bahan seni batik. Okey, alat dan bahan seni batik, okey. Sama seperti tajuk ukiran tadi, murid perlu tahu apakah nama alat tersebut dan fungsi dia untuk apa. Okey? Okey, contoh di sini. Blok atau sarang. Tujuan dia untuk menghasilkan batik blok. Dia tak guna dekat batik lukis. Betul. Tapi kalau dekat sini kita ada apa? Dama. Dama dan lilin. Okey, jadi campuran di situ. Campuran lilin cair. Okey, semua akan menggunakan dama dan lilin kecuali batik pelangi. Jadinya di sini pelajar murid perlu memahami dengan detail yang ini tadi, yang cikgu katakan tadi, jenis-jenis batik. Sebab setiap jenis mempunyai alat yang, alat dan bahan yang berbeza. Okey, di sebelah cikgu sekarang adalah jenis-jenis batik. Yang atas ini batik lukis. Okey, batik batik blok. Ini batik blok, batik lukis, batik pelangi dan batik skrin. Antara keempat-empat jenis batik ini tadi, hanya satu sahaja yang tidak menggunakan lilin, iaitu batik pelangi. Pelangi. Sebab corak yang terhasil hanya menggunakan teknik ikatan. Okey. Teruskan lagi. Baik, cikgu. Ulang kaji ke 18. Ha, tu dia. Boleh tak fizik pula yang baca soalan? Baik. Okey, dama perlu dimasukkan ke dalam campuran lilin semasa proses menghasilkan batik canting. Yeah. Mengapakah proses di atas dilakukan? A, B, C ataupun D. Siapa nak jawab? Okay. Dina, silakan Dina. Saya. Okey, apa jawapan dia? D. D, menjadikan lilin lebih liat dan tidak mudah patah. Ha. Okey. Betul Adina. Hebat okay. Adina. Okey, bagus eh. Jadinya campuran lilin dan dama tu tadi kita campurkan. Okey, cikgu nak tanya Dina lah. Dina tahu tak apakah dia yang dimasukkan dengan dama? Ha, dama ni apa? Dina? Tahu tak? Ha. Apakah maksud okay, dama? Okey, lupa. Okey, mungkin dia lupa fizik. Dama ni adalah sejenis getah pokok ataupun oh, cikgu dah jawablah Danish lambat. Tak apa, dama ni adalah sejenis getah pokok yang kita campurkan bersama lilin supaya lilin tu tadi jadi lebih liat, tidak mudah patah semasa proses mencanting. Ya, sangat penting ini. Kalau kita pakai lilin semata-mata, semasa proses mewarna, lilin tu mudah pecah. Warna akan merebak. Faham okay? Cikgu. Yeah. Baiklah, itu dia antara ulang kaji yang perlu kita lakukan. Terima kasih kepada semua yang sudi fokus bersama-sama dengan Sukses SPM 2022. Kita lihat segitiga. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Sukses SPM 2022. Masih lagi bersama dengan saya Fizi, host anda pada hari ini, dan kita bersama-sama dengan Cikgu Nadia yang akan sama-sama kita berbincang tentang pendidikan seni visual tingkatan 4 dan juga 5. Silakan Cikgu. Okey, kita teruskan lagi Fizi. Okey, bidang hari ini yang kita, bidang terakhir, bidang yang kelima, okey, iaitu bidang komunikasi visual. Di sini kita akan mempelajari 4 tajuk. Semasa di tingkat 4 kita akan belajar tajuk seni reka grafik dan seni foto, genre fotografi. Okey, kemudian di tingkat 5, seni reka grafik, infografik dan seni foto, manipulasi image dan e-portfolio. Okey. Okey, yang pertama kita tengok kepada seni reka grafik ilustrasi. Okey, untuk tajuk ini, apakah pelajar perlu kuasai? Okey, cikgu fokus terus kepada apa yang murid perlu kuasai. Yang pertama,
perlu mengetahui jenis-jenis ilustrasi. Ini paling penting. Ilustrasi dan teknikal, ilustrasi sains dan perubatan, ilustrasi komik dan animasi, flora fauna, dekoratif dan sebagainya. Okey, seperti di depan cikgu ni juga, di sini, di kasut ini juga adalah sejenis ilustrasi. Okey, ilustrasi ni tadi kita hasilkan di atas kertas dan kemudian kita hasilkan di atas kasut. Okey, ini juga di bawah ilustrasi dekoratif. Dekoratif okay, juga. Dekoratif. Maksud kita menghias kasut yang kosong tu tadi menjadi corak lah. Okey. Yang kedua paling penting kita kena faham ialah proses penjanaan idea bergambar. Okey. Thumbnail, okey. Kemudian rough dan akhirnya komprehensif. Okey, ini adalah tiga langkah yang murid kena kuasai. Okey, thumbnail ni adalah lakaran kenet. Kejap lagi cikgu tunjuk. Baik cikgu. Okey, inilah dia yang cikgu cakap ni. Oh. Okey, proses penjanaan idea. Okey, sebelum kita menghasilkan sesuatu ilustrasi, kita perlu menjalani proses penjanaan idea. Yang pertama, thumbnail sketch. Ataupun kita panggil lakaran kenet. Daripada idea yang kita ada, kita akan hasilkan beberapa lakaran kenet untuk menghasilkan reka letak yang menarik. Daripada reka letak yang paling menarik, barulah kita hasilkan rough. Draft ni adalah lakaran kasar dan akhirnya komprehensif. Siap dengan warnanya sekali. Okey, ini adalah proses penjanaan idea yang perlu dilaksanakan semasa kita membuat di tajuk ilustrasi ni. Faham, cikgu? Okey, kita teruskan masuk ke tajuk ulang kaji ke-19. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan proses thumbnail sketch ataupun kita panggil sebagai lakaran kenet semasa proses penjanaan idea? Siapa nak jawab? Ha. Boleh saya jawab, cikgu? Okey, Fizi nak jawab ke? Saya rasa okay. D, cikgu. Okey, D. Eksplorasi awal penjanaan idea bergambar dalam saiz yang kecil dan juga banyak. Betul, Fizi. Tepat sekali. Okey, maksudnya walaupun nota ringkas tadi, ia sangat difahami. Faham, cikgu. Sangat mudah faham. Okey, kita teruskan lagi, Fizi, kepada seni foto. Genre fotografi. Okey, apakah maksud genre? Genre, kita kan tahu. Maksud genre ini adalah style bagi membezakan sesuatu seni foto. Okey, genre tu maksudnya style. Okey. Jenis-jenis genre foto, dokumentari kewartawanan, portret, alam dan landscape, produk pengiklanan dan sebagainya. Okey. Kalau contohlah gambar-gambar produk untuk dijual. Ada ambil gambar betul tak? Okey, itu kita dalam kategori produk pengiklanan. Okey. Faham. Okey, berikutnya. Okey. Style fotografi yang memfokuskan rakaman kehidupan harian di kawasan awam. Okey. Ini contohnya. Okey, apakah berdasarkan pernyataan di sebelah, apakah genre fotografi yang dimaksudkan? Siapa nak jawab? Danish, silakan Danish. Okey, Danish, apa dia? Fotografi jalanan, cikgu. Fotografi jalanan. Okey, yang ini nak faham betul atau tidak? Jom kita tengok. Benar. Okey, betul. Okey. Okey, yang lain-lain tu boleh tengok dalam buku teks tingkatan 4. Okey, kita teruskan lagi kepada seni reka grafik, infografik Okey, kita dah tahu infografik ni apa? Macam contoh carta yang cikgu buat ni, ini pun namanya infografik. Infografik ni adalah gabungan dua perkataan iaitu informasi dan grafik. Okey, maksudnya dia mempunyai visual, maklumat dan data. Tetapi disampaikan secara gambar supaya senang nak faham. Okey, itu maksudnya infografik. Maksudnya sesuatu maklumat disampaikan melalui image gambar Okey, pun sama. Okey, antaranya elemen yang ada tipografi, warna, ilustrasi, graf dan carta, fotografi, simbol dan ikon. Okey, kita teruskan lagi ulang kaji ke-21. Okey, Fizi nak baca? Boleh, cikgu. Manakah antara berikut elemen visual yang digunakan dalam penghasilan karya infografik? A, B, C dan D. Apakah jawapannya? Baiklah. Siapa nak jawab? Farid. A, 1 dan 2. Satu dan dua. Tipografi dan juga simbol juga ikon. Tipografi, simbol dan ikon. Betul. Yeah. Okey, baru sekejap tadi slide kita terangkan yang itu. Okey. Kemudian kita teruskan lagi kepada seni foto, manipulasi image dan e-portfolio. Okey.
Apa maksud manipulasi image? Okey, apabila kita belajar yang ini, kita kena faham maksud dia apa. Baru kita boleh kuasai. Manipulasi image adalah menambah baik atau mengubah suai foto dengan menggunakan pelbagai teknik. Ataupun bahasa sekarang budak senang ingat ialah kita edit gambar. Kita edit gambar. Jadinya ini yang dimasukkan dengan manipulasi image dan e-portfolio. E-portfolio, definisi e-portfolio adalah kompilasi hasil kerja seni foto murid yang disimpan dan dipersembahkan secara dalam talian. Okey. Jom kita teruskan lagi. Baik, cikgu. Okey, teknik asas manipulasi image. Okey, ada banyak. Okey, ada banyak cara macam mana nak manipulasi image. Macam tadi saya cakaplah, cara macam mana kita nak edit foto. Okey? Antaranya histogram, sharpness, grayscale, monotone, color balance dan sebagainya. Di sini cikgu tunjuk layering. Okey. Fizi pernah tak buat? Kita nak edit gambar, kita buang latar belakang. Pernah, cikgu. Okey, ni nama dia layering. Layering. Okey, biasa kita pakai perkataan remove background kan? Okey, yang ni pula color balance. Okey, kita nak ubah warna asal kepada warna yang baru. Itulah dia. Kawan-kawan, kita harapkan anda dapat fokus tentang apa yang cikgu Nadia terangkan pada hari ini. Cikgu, rumusan cikgu sepanjang pembelajaran kita, cikgu, silakan. Okey, rumusan. Okey, sebelum kita semua menduduki peperiksaan SPM, okey, ataupun sebelum kita menduduki peperiksaan di sekolah, okey, pastikan anda telah membaca dengan teliti semua tajuk dalam buku teks. Kerana buku teks itu adalah sumber yang paling tepat untuk dirujuk untuk peperiksaan. Okey, diharapkan semua pelajar juga dapat terus usaha demi kecemerlangan masa hadapan. Amin, insyaAllah. Terima kasih kepada Cikgu Nadia daripada SMK Rantau, Rantau Negeri Sembilan. Terima kasih kepada adik-adik saya ni daripada SMK Rantau yang sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kawan-kawan yang lain yang menonton sukses SPM 2022. Terima kasih kepada Cikgu Jurubahasa kita, Cikgu Katie, dan anda yang menonton kami. Ingat, fokus sentiasa. Jangan nakal-nakal. Semoga dapat menjawab SPM 2022 dengan penuh jayanya. Semoga berjaya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.